Matur nuwun. Tesih nyawiji kalian jagongan sargede. Jadi Anda sudah lihat di belakang sana, meskipun rintik-rintik hujannya ini, justru tidak ada kapoknya bagi para penikmat selfie untuk sekedar berfoto atau difoto. Nah, nanti mungkin yang di belakang itu juga sudah pada ngantri ingin foto dengan Pak Martono, Pak Tanu dan juga Pak Bu Ismiati ini juga. Bentar nggih Mas nggih. Ngamuten, Pak Satpol. Ajeng foto kalian Pak Martono. Oke, nggih, nggih. Ini ditunggu pemirsa, tapi kita masih ada durasi ini. Pak Martono mungkin terlihat semarak yang luar biasa, khususnya Anda ini yang belum naik ke lantai 2-nya Pasar Buah ya. Kota Solo ini yang apa menjadi rangkaian daripada festival ataupun juga Imlek fair-nya begitu. Nah, hari demi hari menuju pergantian malam tahun baru Imlek ini kan. Kalau nggak salah nanti malam ini ya berarti. Iya, besok nanti sudah malam. Tanggal 1. Nah, besok sudah tanggal 1. Ini sudah ada persiapan seperti apa nanti gongnya seperti apa begitu. Khusus yang di sini Pak Ge. Iya. Kalau di beberapa restoran-restoran yang ada di Solo, konon kabarnya sudah kebak ini yang booking ini. Jadi yang namanya Imlek itu berkumpul bersama keluarga ya. Nah, nanti Pak Martono juga saya tanyakan ya. Saged kumpul mboten ngeten iki. Kumpul. Kumpul kancane. Monggo, Pak Tanu. Ya. Jadi sejak tanggal 22 Solo Imlek Fair atau pasar itu di lantai 2 sudah kita gelar. Nggih. Setiap harinya mulai jam 12 siang sampai jam 9 malam. Nggih. Tapi hiburannya kita gelar setiap jam 6 sore. Jam 6 sore. Ada bintang tamu kalau begitu. Wah, banyak. Nggih. Okay. Bintang tamunya banyak. Yeah. Di antaranya. Dia kok ensau ya terus iki. Nggih. Jadi memang setiap hari kita kombinasi acara baik hiburan-hiburan ya, tentunya ada yang memang berbayar. Tapi ya ada yang memang sambatan. Oh. Ini sebenarnya hanya menunjukkan ini milik kita bersama gitu loh. Jadi antusias curhat gini ki, boten curhat ki, boten curhat. Oke. Gepo nek ngoten. Artinya berbayar itu pasti profesional menarik pengunjung. Jadi supaya memang ada baunya gitu. Ya, betul. Tapi yang lain adalah antusiasme warga. Jadi ingin menyumbangkan apa keahliannya, kreativitasnya, itu sampai kita mensortir jadwal rundown itu sampai padat sekali. Waduh, padat sekali. Berarti tahun depan saya nggak bisa ini, mau nyumbang kayak itu, harus nyanyi, harus booking jauh-jauh hari. Lalu juga di kuliner itu tadi disinggung sedikit. Okay. Di sana itu sebenarnya pada saat dibuka pasar itu sudah tersortir, bagus sekali sebenarnya. Kas-kas kuliner Solo itu sudah di dalamnya terada. Oke. Jadi tidak sampai tumpang tindih ada misalkan bakso, 4 stand jual bakso semua itu enggak. Cuma 1-2 saja. Lainnya ada templeng, ada mie ayam, macam-macam. Nasi liwet, gorengan, cakwe, apa ada semua. Semua lengkap. Jadi sebenarnya luar biasa sekali kalau begitu masuk itu sudah kuliner Solo udah lengkap. Nek regine nopo podo kalian biasane nopo enten event ngene iki dadi mundak. Nah, itu yang kemarin tempat dihimbau tetap dengan harga yang sama setiap hari. Justru ditingkatkan servis dan penampilannya. Kebersihannya. Kebersihannya ya. Karena kita berpikir jangka panjang bukan hanya betul acara Imlek ini aja. Ada event ini aja lagi. Terus ke depannya begitu. Ya, kita juga mengundang wisatawan datang ke Solo ya tentunya harus welcome. Oke. Semuanya kondisinya. Iya. Dan ini kan masih apa namanya malam begitu ya. Iya. Kalau pemirsa ingin lihat kembang apinya nanti kira-kira datang ke sini jam berapa? Iya. Jadi ini nanti ditutup Solo Imlek Fair-nya. Oke. Lalu penutupannya adalah nanti pukul 24.00. Pesta kembang pergantian api tahun. Pergantian tahun. Kontin tone-nya begitu ya, countdown. Ya, countdown ya. Lah. Di Balai Kota seperti biasa. Dan mudah-mudahan kembang api yang akan kita sajikan semakin baik daripada tahun yang lalu. Tahun kemarin ya. Mungkin lebih kompleks lagi warna-warni di angkasa begitu ya variasinya. Ya,
Karena ini kan juga menghargai teman-teman warga yang sudah ngantri berjubel. Betul. Sekian ini. Iya, iya, kalau iya. Hanya sebentar kok ya rasanya kurang puas. Oke, luar biasa. Ini ke Bu Ismiati nih. Pemerintah Kota Solo pastinya menuju apa namanya Imlek di tahun ayam api. Ya, nah, ini punya harapan bersinergi dengan teman-teman panitia Imlek ke depan dijalin lebih luar biasa lagi. Pemerintah kalau sangat butuh mendukung. Apa-apa tinggal bilang lah pokoknya. Pemerintah sangat mendukung, sangat mengapresiasi perayaan Imlek tahun ini, dan harapannya tentunya tahun depan itu lebih baik dari tahun lebih ini, baik lagi ya. Sehingga wisatawan itu akan lebih banyak jauh, ya lebih banyak juga. Dan anu loh, pemerintah kota bukannya tidak mendukung loh, sangat mendukung luar biasa loh, walaupun tidak bentuknya memberi ruang dan waktu, memberi ruang dan waktu semuanya ini semua ini juga selain mempromosikan masuk di pasar buah ini kalau tidak diizinkan kan ya nggak bisa. Betul memberi ruang dan waktu, ruang dan waktu. Wah, gimana luar biasa. Ini tuh Pak Martarana, prasarana gitu. Sama Triadi dipasangi banner supaya selatannya semua seizin pemerintah. Memasukkan di kalender event. Belum lagi teman-teman satpol semuanya jaga, menambah tenaga semuanya. Saya paling terkesan setelah kita ngobrol. Nggih. Acara jagongan sarjeti malam hari. Nggih. Ini juga syarat dengan akulturasi. Akulturasi betul. Mana akulturasi? Contohnya di mana? Contohnya okay. Wedangan, ngelaras ya, ngelaras. Dengernya gamelan geding-geding, okay. Tapi nontonnya lampion. Nontonnya lampion. Di Madilanya apa betul, bisa? Betul. Di Jakarta nggak ada. Nggak ada. Adanya juga cuma di Solo. Betul. Ini betul-betul sebuah yang perlu dinikmati juga. Okay. Jagongan, wedangan, ngelaras, ada gendingnya, nonton lampion. Okay. Iya kan? Suguhannya juga komplit. Nopo yang pengen ini, pokoknya Pak Martono kudu ngendikannya komplit. Ya ini sebagai penutup karena berhubung dengan waktu selain undangan terbuka ya kepada masyarakat untuk bisa hadir nanti malam, bisa nanti malam bisa menikmati tahun. Dan juga mungkin Anda yang ingin ada keperluan sesuatu melalui atau lewat sini dan sebagainya, ini mungkin ada permintaan maaf dari panitia kami minta maaf sebagai penutup kepada semuanya pihak yang mestinya agak kurang nyaman pengguna lalu lintas, dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah kota khususnya, segenap aparat baik dari kepolisian, lantas, kemudian dishub, kemudian satpol dan semuanya lah yang ikut berjaga, ikut mengamankan dan membuat nyaman penonton acara Imlek ini sampai selesai. Tentunya itu semuanya yang penting kita bersama-sama berkontribusi untuk Solo yang membanggakan kita semua. Iya, Solo yang membanggakan dan membanggakan untuk Solo. Ngerti minggu bangga. Wong Solo harus bangga terhadap Solo. Dan Solo membanggakan Wong Solo. Membanggakan Wong Solo. Jadi ya Anda sendiri yang harus. Iya betul. Bisa buat bangga kita semuanya di Belantika Musik Nasional. Kok musik? Mungkin lah banget ya. Oke, monggo. Panitia berterima kasih, Pak, apresiasi pada warga Solo. Oke. Jadi artinya dengan kepadatan ini dulu panitia itu khawatir. Kalau pasang lampion, pasang ini, karakter macam-macam, yang dikhawatirkan rusak. Oh, tapi ternyata tidak pernah terjaga. Rusak. Iya. Saling menjaga, ini luar biasa sekali. Masyarakat Solo sudah merasa sudah menghadar benih. Ya, merasa memiliki. Ini yang ini masangnya, kloken bengiyo ini. Iya. Dan lalu, kembang apinya tahun ini juga dua kali lipat dari tahun kemarin. Dua kali lipat. Jadi spektakuler nanti malam. Spektakuler, Pak. Nanti pesta kembang api raksasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Tanu, Bu Ismiati, dan juga Pak Martono. Kita ketemu lagi. Jangan kapok, masing-masing dijaga kesehatannya. Selamanya selalu diberikan kemudahan untuk menciptakan dan juga memberikan apa namanya catatan sejarah baik ke depannya. Amin. Untuk Kota Solo yang luar biasa ini. Terima kasih, saya Pak Wok dan juga teman-teman kameramen mengucapkan terima kasih. Mas produser, Mas Elvan, terima kasih. Mas Misa, Mas Bembi, Mas Sam, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa nanti malam datang ke sini,
perubahan. Nopo mlih. Yang belakang enggak terima kasih. Oh, belakang wis mau tak sebut bolak-balik niku bayarane nggih padha kalih. Mas Adam nggih matur nuwun. Mbak Utami matur nuwun. Iya. Aduh, kesel iki nek di kabeh disambati. Nggih matur nuwun, terima kasih. TATV masa kini dan tetap berbudaya. TATV, alright. Nggih. Monggo.